bahagia itu ya bisa santai-santai nikmatin waktu kayak gini. Halo guys, kita mau rafting. Mereka orangnya asik-asik gitu. Kita mau muter-muter di GWK. Kita 3 hari nih di sini. Kalau 3 hari kan kita tahu sendiri kalau kita ngadain event atau apa, kita ngerasa kayak dekat sama orang-orang lain. Padahal kan kita di event ini kan dari banyak kota di Indonesia. Akhirnya kita ketemu di Bali sini 3 hari bareng-bareng, 3 hari have fun bareng, dan 3 hari ya networking isinya kayak gitu. Pak. Di Bali seru sih gitu, soalnya kan banyak ketemu sama outdoor. Ini juga saya udah lama banget gak main kesini bareng teman-teman saya gitu, jadi saya emang enjoy banget gitu main di sini, banyak ketawa. Hal yang jadi impian gue secara pribadi ya, IP-IP gue bener-bener bisa mature banget lah di Indonesia seenggaknya, karena kan pasar Indonesia itu masih blue ocean bagi gue, kayak gitu sih. Impiannya sih biar komik Indonesia itu mendunia. Jadi kayak Jepang itu kan kita udah tahu gitu kalau manga itu dari Jepang. Pengen sih kayak apa dari Indonesia itu komiknya, karya-karyanya itu mendunia juga gitu. Bekerja sama Cayo ini kan termasuk juga nih, kita bisa apa dikenal lah, seenggaknya kayak Sukirman, Galasin sama KPH udah ada beberapa yang kenal. Karena emang nanti kita nggak akan pernah tahu di masa depan kayak gimana, betul siapa yang bisa berkolaborasi dengan kita, kita akan menghasilkan apa. Nah makanya ini event ini kan penting banget sih bagi gua. Aduh itu anak nggak bisa diem soalnya. Ya paling ya selain Dirga, saya juga akan ketemu autornya, librarian ya gitu. Soalnya dulu juga pernah sekali sih ketemu, tapi kan jarang lagi, nggak pernah lagi ketemu. Jadi pas ketemu lagi saya ya saya sih berharap ya, ini kan autor-autor bersama gitu ngumpul bareng ya, bisa membangun relasi, bisa juga saling komunikasi sama yang lain gitu. Jadi saya tuh pengen saling autor-autor itu jadi nggak sendiri-sendirian aja gitu. Tangan buat tiga kalian si Ayo ya. Siap semua. Banyak itu. Satu, dua, tiga. Si Ayo! Kolaborasi antara kontennya Sukirman dengan platform Cayo kayak gitu. Apalagi nanti kita juga harus networking ke author-author lain ya. Karena kan kita butuh exposure juga salah satunya. Saya berharap dengan adanya ini gitu kita bisa main bareng lagi. Mungkin tahun depannya kalau ada Cayo atau panel lagi gitu kan. Lagi makan siput di Jimbaran nih. Yay. Saya cinta Cayo. Di break dulu, Pi. Di break dulu deh. Tiba-tiba.